Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Para mahasiswa yang berbahagia Kita masih ketemu dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Tentang hak asasi manusia Atau yang disebut human rights Gitu ya Oke, okay, kita akan bahas tentang Pengertian dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, atau hak kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Jadi, manusia itu pada hakikatnya mempunyai hak-hak uh, dasar ya seperti hak untuk hidup jadi kalau umpama saja ada orang yang membunuh ya itu namanya sudah melanggar ham gitu ya kan cuman dalam hal ini biasanya ham itu dikaitkan dengan suatu kelompok gitu ya jarang umpama saja seorang membunuh uh, orang lain wah itu melanggar ham tidak demikian ya itu biasanya orang langsung mengatakan, "Oh, itu namanya sudah tidak kriminal, ya." Jadi, kalau sudah tidak kriminal, ya berhadapan dengan pidana, apakah dihukum berat atau uh, dihukum seumur hidup, atau mati, dan sebagainya, ya. Tapi, kalau kaitannya dengan uh, umpama saja pengertian sebagai ilustrasi, yaitu sekelompok keamanan seperti contohnya ya tentara Israel yang membabi buta menyerang warga Gaza atau warga Palestina yang sedang antri apa itu bantuan cara kerumunan itu langsung diserang itu namanya hak melanggar hak asasi manusia jadi dalam hal ini mengapa PBB mengutuk karena sudah banyak sekali Israel, terutama tentara-tentara Israel ini adalah melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Ya. Di antaranya apa? Ya hak untuk hidup, ya kan? Dia berebut, dia antri bantuan, tetapi oleh Israel itu diserang. Ya. Kalau di dalam eh, apa itu aturan internasional bahwa namanya peperangan itu tidak boleh satu memerangi atau membunuh warga sipil. Yang kedua anak-anak, ya apalagi terus perempuan. Tapi kita lihat yaitu di perang di Palestina sana itu warga Gaza yang sekitar 35 ribu yang sekarang terbunuh itu kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Uh, Ini adalah merupakan suatu pelanggaran ham berat sebenarnya. Tapi belum ada negara yang uh, berkutik Amerika menghimbau untuk supaya tidak melakukan serangan harus mentaati kejahatan senjata, tapi kenyataannya, ya namanya Israel ya tetap aja, ya menyerang, yaitu kepentingan kepentingan sipil dan termasuk yaitu orang-orang yang tidak berdosa. Seharusnya kalau aturan perang itu ya kalau melumpuhkan yaitu ya, kalau melumpuhkan ya tentara dan apa itu alat-alat perang dan sebagainya itu kalau aturan tapi sekarang dilanggar semuanya gitu ya oke okay, para mahasiswa yang berbahagia ya sekarang kita akan masuk pada pengertian yang lain yaitu dari Jan Meterson dan Jan Lux ini sama juga yaitu apa pengertian dari HAM menurut para ahli ini di sini kata kuncinya adalah hak yang melekat pada setiap manusia ya. Ini kata kuncinya begitu. Ya, hak untuk hidup, hak untuk nikah ya, terus ada lagi hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu adalah uh, sesuatu yang melekat kepada uh, seseorang. Terus uh, berdasarkan beberapa permusuhan hak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok hakikat HAM yaitu Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Jadi enggak usah diajarkan, artinya uh, hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk sekolah dan sebagainya. Itu adalah uh, otomatis akan melekat kepada diri seseorang itu sendiri. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, yaitu ras, agama, etnis ...pandangan politik atau asal-usul sosial bangsa, jadi termasuk uh, seperti saya ditakdirkan oleh Allah jadi suku Jawa dan kemudian Muslim, itu namanya hak saya ya sudah melekat dan yang jelas tidak boleh untuk mencela atau menjelekkan pada kelompok lain, suku lain, agama. Makanya dalam hal inilah sangat sensitif sekali kalau terkaitan dengan ras itu biasanya. Dikaitkan dengan HAM. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Itu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Sekarang bagaimana dengan pelaksanaan HAM di Indonesia? Ya. Anda lihat, uh, PBB memperkasai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama. Commission of Human Rights pada tahun 1946. Komisi ini menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik yaitu hak ekonomi dan sosial. Ada hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, terselarangan perbudakan. Jadi kalau sekarang masih ada praktek perbudakan itu sudah melanggar HAM. Ya. Larangan penganiayaan, ya. nggak boleh dengan alasan apapun karena ini mengganggu tetangga, mengganggu masyarakat dan sebagainya. Kalau dia melanggar hukum ya proses hukum, nggak perlu di aniaya. Ini salah satu contoh ada beberapa poin ini, ini adalah semuanya yang sudah dideklarasikan di PBB dengan komisinya yaitu Komisi Hak Asasi Manusia. Para mahasiswa yang berbahagia, uh, Berikutnya di sini oleh karena ini pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Jadi demikianlah yang namanya apa itu hak dasar dilindungi oleh undang-undang oleh hukum. Karena Indonesia adalah merupakan negara hukum, hukum adalah sebagai panglima. Tidak ada satu pun yang tebal dengan hukum. Semua di hadapan hukum harus tunduk dan patuh, tapi kalau melanggar harus mau mempertanggungjawabkan dengan proses hukum. Saya kira itu para mahasiswa yang berbahagia. Sampai jumpa lagi dengan acara dari kelompok yang sama. Sekali merdeka tetap, merdeka! Saya kembali ke studio dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.